guys. Welcome again. Dan kali ini kita berada di Pasar Serikis. Kita lihat pemandangan di sini. Serikis melambangkan buah nanas. Beginilah suasana pagi-pagi di Bandaraya Serikis ni, sahabat. Sangat sibuk sekali. Inilah suasana pada pagi ini di Bandar Serikis ini dengan kita ronda-ronda di Pasar Serikis ini. Para market ikan, sahabat. Kita ada teman merdeka, sahabat. Okay. Air di sini tidak ada, sahabat. Di sini dulu ada terdapat kedai tempat orang menjual kue-kue di sini dulu, dan sekarang sudah menjadi taman. Kita boleh lihat sini, Taman Merdeka. Inilah kenangan di masa-masa dulu, sahabat. Kawasan ini dulu tempat orang berjual
Wih, di kawasan ini sekarang sudah menjadi taman. Kamu kita pergi ke tempat lain lagi. Oke guys, kita nak melintas kali kereta. Kom. Sekarang ni kita nak balik rumah ni sahabat, di Sungai Baji ataupun jalan Baji ni sahabat. Kita nak pergi ke sana. Oke okay guys, kita sudah berada di kawasan jalan Sungai Baji ni sahabat. Di hadapan sana ada satu simpang, yaitu Sungai Baji. Dan di hadapan sana terdapat satu masjid. Masjid yang boleh dikatakan yang paling lama di Serikai ini. Nah, kita nak pergi ke Jalan Baji. Kita lihat dulu motor. Oh, masih ada. Kita balik. Kita pergi ke Sungai Baji. Kan. Ini kita tadi pergi ke pasar. Dan sekarang kita balik ke rumah, yaitu rumah peninggalan arwah atuk saya, dan sekarang dihuni oleh mok kami orang. Jadi saya bermalam di sana untuk malam yang ketiga dan keempat sahabat. Dan tempoh hari saya pergi ke Tanah Putih, pergi ke rumah makcik saya, dan saya sudah bermalam. Dan kali ini saya bermalam di Sungai Baji. Nah, tidaklah jauh daripada pasar Serikai ini sahabat, dekat saja. Kita jalan kaki lebih kurang 6 menit lah, dekat saja. Sudah sampai pasar. Jadi beginilah kehidupan kami di Serikai ini, dekat dengan pasar. Kam, kita nak pergi ke rumah. Oke okay guys, kita sudah sampai. Kita
jalan di atas jeti Belian ini. Nah, beginilah adalah kampung kami, sahabat, yang sudah lama saya tinggalkan. Dan di sini, sahabat, kita boleh tengok gunung-gunung, bukit-bukit ketam nih, sahabat. Gerama-gerama, goak. Nah, inilah dia yang membuat bukit-bukit di sini. Dan di sini pokok apung. Ini pas lah. Pokok apung. Inilah kawasan di sini, sahabat. Dekat sekali dengan pasar. Kita boleh jalan. Berjalan kaki saja. Dan sini pun terdapat pokok pedada ni, sahabat. Lihat ni. Sana. Kam. Lihat. Inilah memanjang saya, sahabat. Ini. Tuh. Ini semua all my family. Semua di sini. Ini kucing dia, sahabat. Lagi inilah rupa buah pedada ni, sahabat. Kita boleh lihat ni. Inilah ini pedada ni, boleh dimakan ni, sahabat. Pokok pedada. Pedada ni ada dua jenis ni, sahabat. Ini yang bagus dimakan ni. Ini buah dia tidak ada, sahabat. Sudah habis sudah buah dia. Tidak banyak gitu. Ini lagi kecil-kecil ini. Pedada. Dan ini saya tinggal di sini. Tinggal di rumah. Di sini pun terdapat apok nih, sahabat. Senang-senang sejak cari daun apok nih, sahabat. Pakai kita buat panggang ikan nih, sahabat. Oke, guys, sampai di sini video saya. Dan kepada anda semua, saya ucapkan ribuan terima kasih. Dan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sub-sub, bye-bye.